dalam persaingan di pemilihan gubernur pada pemilihan umum 2024. Sosok figur wakil sangat penting untuk dua calon gubernur 2024. Sosok wakil dinilai berperan penting dalam memperkuat dan dianggap dapat menaikkan keterpilihan. Menuju pemilihan 2024, menurut survei Lembaga Kajian Sosial Politik Public Trust Institute atau PUTIN, dari analisis dan riset ditemukan dua nama yakni Gubernur Jambi sekarang Al Haris dan Wali Kota Jambi Syarifasa yang diperkirakan saling bersaing dan mempunyai peluang kuat untuk maju di pemilihan Gubernur 2024. Sosok wakil pun tidak lepas untuk dua nama tersebut. Sosok figur wakil sangat penting untuk dua calon gubernur 2024. Hal ini dikarenakan jabatan wakil dinilai berperan penting dalam memperkuat dan dianggap dapat menaikkan keterpilihan. Menurut pengamat politik Bahrudin, saat ini tinggal bagaimana kemudian kedua calon tersebut merampungkan, terutama terkait wakil. Misalkan Al Haris masih dengan Abdullah Sani atau dengan yang lain, yang bisa menaikkan keterpilihan, begitupun dengan Fasa. Ya, tinggal bagaimana kemudian keduanya meramu, terutama terkait dengan wakilnya siapa. Misal Pak Gubernur apakah masih tetap dengan Pak Wakil sekarang, Pak Abdullah Sani, atau dengan yang lain yang dianggap lebih bisa menaikkan keterpilihan, ya. Begitu juga dengan Fasa. Iqbal, Cek TV melaporkan.